sorangan tenah kesian malam pertama. Kada paham bolah ranjang. Ayo. Kada sekolah. Paku bahapal. Pakunya betuyuk habis. Dipakainya hara kada kuat. Belum lagi baguyang hanyar bebuatan berdua kementen. Patah ranjangnya. Apalagi gagah betutui. Makinnya inya kada beilmu. Ngaji cara meolah dipan ranjang nang bagus. Lajar gak salah. Siapa yang bilang salah? Kaya bemasak juga belajar. Apalagi bebinian belajar cara bemasak. Dengan kecap, sop, soto, si kuning, belajar. Jangan sampai oon. Jadi jenang laki yang sanga akan panggogodoh betilanjang. Nah, kada bisa. Kada bisa menyanga gogodoh betilanjang nih. Dikira sapo. Iya nang bujuran dasar betilanjang ni muhara kompor. Dikira pah tenenya bungol. Belajar supaya nyaman pisang tu na disanga ranyah nyaman. Belajar pasti ada dulu ilmunya. Ya Allah, kada salah. Gangan kecap jenang laki ulah akan sekali tuntung hirang. Kecap semangkukan kecap. Maka haruannya hidup bapulang masih. Inya kada paham menggangan kecap kayak apa. Belajar lah. Nah jadi amun kita kuliah bahkan sekolah pesantren cagarnya kena untingannya duit ini rumput dunia. Nah ini nangalih nasehatnya beban benar masalah benar nang jadi pengoler beribadat tuh karena di sini ada lagi di hati virus rumput dunia. Jawab dengan ilmu dunia nih, jawab dengan makrifat. Nah. Dihina orang munnya paham kada tersinggung, paham kalau nak menjawab kada harus nyuruh orang ampih menyambati kita, asal paham. Pahamlah, paham tuh ya ilmu, ilmu tuh ya paham. Paham tuh ya mengerti. Bungol nih jar, paham aja, seorang memang bungol, kada tersinggung, paham, paham paling kada mengerti, membujurakan, bungol nih jar, iya mai, kada merasa disambati bujur, di mana kebungolan kita, puluh ketiak jar tahu jumlahnya, bungol karannya, apalagi bulu burit. Ikam, siapa tahu jumlah bulu are-are, hari-hari itu bejingok. Ada tahunya jumlah bulu are-are berapa? Bungol kada. Bila kada tahu itu apa artinya? Bungol. Bila bungol itu apa? Tampuk. Lalu ada menyambat bungol, tersinggunglah. Ada.